proses bikin jalan. Cuk, ini kena batang kayu nih cuk. Dalam yo. Dalam telus sempaku. Jancuk, jancuk ya Allah. Coba tes di sini, Cuk, tambah dalam. Wah, lu ngetes kok. Dalam, Cuk. Wayo. Wayo dalam, Cuk. Dalam. Dalam. Masuk. Baik-baik sengaja tuh suara ngomongin. Ora, aku sing kena ning gini. Disitu aku enggak tahu kalau dalam. Aku tadi situ enggak. Ngeri, Cuk, ngeri. Bikin jalan di hutan tuh ngeri. Tadi hampir tenggelam di sini. Sini. Hari kedua cok melelahkan. Mana di jalan ini? Itu lurus. Kayu-kayu ini ki biasa orang disingkirin no? Loh, dalan ini. Dari videoku gue sini ki kue tok tuh cok. Viral perang, apa lintar? Viral tuh bang, gue dicekel kerusak hutan. Jadi kita begini tuh nggak ngerusak cok, kita itu membuat jalan supaya nanti kalau di sini sudah bersih orang bisa berkebun, bisa tanam-tanam apa begitu cok, bisa jadi mata pencaharian orang di sini.
Istirahat, cok, capek. Istirahat makan. Bendino ini ya kontenmu 30 giga. Bontot kita kali ini nih ikan. Enggak tahu ikan apa, cok. Ikan beluang. Ada enggak nafsu makan, cok, capek, cok. Cok, cok, kita berapa hari, cok, di dalam hutan nanti, cok? 2 minggu, 3 minggu lah perkiraan. 3 mingguan. Anjir. Kuat enggak aku, cok? Kuat. Kuat nih. Nyamuknya segini-segini, cok, besar-besar nyamuknya dan cok. Nyamuknya dan cok. Kayak mau nangis aku, cok, digigit nyamuk. Emang-emang, cok. Kalau di dalam sini, cok, digigit nyamuk, enggak kamu usir, setengah jam kemudian darahmu habis, cok. Nyamuknya segini-gini. Nyamuk di hutan Papua ini kayak jengklot. Enak, cok. Keploknya juga. Cetak. Enggak latih kena-kena, aku pengen gebuk kancahan itu. Katanya ini saya ini termasuk apes, cok, karena pas kesini pas musim hujan, jadi jalannya itu kayak jadi rawa gitu, cok. Pokoknya doakan saja lah, cok, saya bisa bertahan di sini ya paling tidak satu minggu lah, cok, demi konten, cok. Pokoknya kalian tetap dukung channel saya, cok. Oke. Okay.